Ulat adalah serangga pemakan tumbuhan. Namun ada beberapa spesies ulat yang juga memakan serangga. Kebanyakan ulat dianggap sebagai pemakan hama dalam pertanian. Ada beberapa spesies ulat yang tidak berbahaya, namun berikut ini ada beberapa spesies ulat yang berbahaya karena memiliki racun. Ulat apa sajakah itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Satu, Pine processionary caterpillar. Nama latin dari ulat ini adalah Taumetopea pithiocampa. Spesies ini merusak pohon pinus dan pohon cedar. Biasanya, ulat ini ditemui tidak sendirian, namun selalu bergerombol dengan kelompoknya. Jika melihat ulat ini, janganlah kalian sentuh karena akan mengeluarkan racun dari rambutnya. Nama racunnya adalah Taumetopoin yang akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan juga bisa menimbulkan kematian organ atau nekrosis pada lidah anjing. 2. Lonomia obliqua. Ukuran dari ulat ini sekitar 4,5 hingga 5,5 cm. Walaupun kecil, ulat ini memiliki racun yang mematikan karena sudah ada banyak kasus kematian manusia karena ulat ini di Brazil. Racun yang ada pada ulat ini memiliki anti pembekuan darah. Jika bulunya tertancap pada kulit, akan menyebabkan darah tidak dapat membeku dan akan mengakibatkan pendarahan internal yang kemudian akan menyebar dan akhirnya akan mengarah pada kematian otak. Untuk membunuh manusia, diperlukan setidaknya 20 hingga 100 kali sengatan. Walaupun satu sengatan tidak menimbulkan efek yang fatal pada manusia, kita juga harus tetap berhati-hati dengan ulat ini. 3. Hickory tussock caterpillar. Ulat ini memiliki nama latin Lopocampa cariae. Biasanya akan sering ditemui pada saat musim gugur tiba. Ukuran dari ulat ini sekitar 4,5 cm dan juga memiliki bulu halus berwarna hitam serta putih. Bulu halusnya inilah yang perlu diwaspadai, karena ini merupakan sistem pertahanannya saat masih menjadi ulat dan kepompong. Saat menjadi kepompong, bulu halusnya ini juga terdapat pada serat sutranya. Jika terkena kulit, maka akan mengakibatkan alergi, dan jika tertelan akan menyebabkan iritasi dan bahkan anoreksia. 4. Bug moth larvae. Ulat ini terlihat begitu mengerikan karena memiliki duri yang bercabang pada seluruh tubuhnya. Jika terkena sengatan dari ulat ini, secepatnya mencuci area kulit yang tersengat dengan air mengalir dan sabun, serta menggunakan lakban untuk mencabut sisa durinya jika terasa masih ada tertinggal. Kemudian mengompresnya menggunakan es. Karena jika tidak ditangani secara langsung, racun yang ada pada durinya akan menyebabkan rasa sakit yang hebat dan pembengkakan pada kulit. Gejala itu akan berlangsung selama sehari hingga seminggu. 5. Saddleback venom. Sekilas warna dari ulat ini terlihat indah karena terdapat warna hijau terang pada tubuhnya. Selain itu, ulat ini memiliki tanduk yang berduri. Habitat dari ulat ini ada di Amerika Serikat bagian timur. Kalian harus berhati-hati dengan duri dari ulat ini karena terdapat racun yang bisa menyebabkan efek serius pada manusia. Efek yang paling parah jika terkena racun dari ulat ini yaitu migrain, gejala pendarahan saluran pencernaan, pecahnya sel darah merah, dan shock anafilaksis yang bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. 6. Push caterpillar. Habitat dari ulat ini mulai dari New Jersey, Florida, Arkansas, dan Texas. Dengan memiliki bentuk yang cukup unik dan berbeda dengan ulat jenis lainnya, karena ulat ini memiliki bulu yang tebal berwarna orange kecoklatan sehingga mirip seperti bulu kucing. Di balik keunikannya itulah, terdapat racun yang dapat memberikan efek terbakar yang hebat dan muncul ruam-ruam merah pada kulit. Selain itu, efek parah yang diakibatkan dari racun pada ulat ini yaitu sakit kepala, demam, mual, muntah, jantung berdebar, kejang otot, dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. 7. Hawkmoth caterpillar. Sekilas ulat ini tidak terlihat seperti ulat karena bentuknya berbeda dengan lazimnya ulat. Selain itu, ulat ini juga dikenal dengan nama siput monyet. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu halus berwarna coklat. Racun yang ada pada ulat ini terdapat pada bulu-bulu halusnya. Efek yang ditimbulkan dari racun ulat ini adalah gatal, kemerahan, dan rasa terbakar yang hebat, serta juga ditemukan yang muncul reaksi alergi pada beberapa orang.